Inilah video viral bocah SD panjat tiang bendera merah putih di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Berdasarkan video viral yang diterima tribunnewsultra.com, Rabu, 9 Agustus 2023, tampak sejumlah bocah SD memanjat tiang bendera. Dalam video viral tersebut memperlihatkan bocah SD saling bantu menyambung tali bendera yang putus dibantu seorang guru. Setelah ditelusuri, aksi sambung tali bendera tersebut dilakukan oleh murid SD Negeri 2 Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna. Kejadian tersebut terjadi pada Senin, 7 Agustus 2023, lalu. Saat itu, mereka sedang melakukan upacara bendera yang dilaksanakan tiap hari Senin. Hanya saja, saat bendera merah putih akan dikibarkan, tiba-tiba tali di tiang bendera putus dan membuat bendera tak bisa dikibarkan. Dua orang murid pun maju ke depan untuk memanjat tiang bendera tersebut. Setelah beberapa kali gagal, mereka kemudian berhasil mengambil tali bendera yang putus itu. Sementara itu, para murid yang menyaksikan kejadian tersebut terus menyanyikan lagu Indonesia Raya sembari teman mereka sedang berusaha menyambung tali bendera yang putus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!